Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Real, selamat kembali ke channel Mereka Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mereka Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya cakap minat. Terima kasih kerana saya support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay. Okay, video kali ni saya nak buat satu lagi video cab gear review. So, barang yang saya akan review kali ni adalah daripada ni, Nightcore. Kali ni adalah Nightcore EMR10. Dia adalah sebuah portable elektronik multi-purpose repeller. So benda ni senang cerita dia digunakan untuk halau nyamuk lah. Halau nyamuk ataupun serangga-serangga lain lah. Serangga dan juga untuk pest, untuk haiwan-haiwan haiwan-haiwan yang biasanya berkeliaran dekat campsite lah. Dia tulis ni dia banyak function lah. Dia banyak function dan dia memang sangat berguna untuk camping dan juga pelbagai aktiviti outdoor lain. So kalau korang nak tahu apa yang best, apa yang menarik pasal Nightcore EMR10 ni, so korang tengok video ni sampai habis. Okay, selain daripada dia punya portable electronic multi-purpose repeller ni, so dia bagi sekali dia punya satu, dia punya bag bag tu kita sarungkan dia ni, so untuk mudah kita bawa lah. Dan lagi satu, dia punya satu box tambahan, dia punya mosquito repellent mats. Ok, dia punya mats, dia punya macam ubat nyamuk lah senang cerita. So dalam ni sebenarnya dia dah bagi sekali dia punya kit, dia dah ada 10. So kalau yang ni dia bagi extra lah. Nah, ni dia punya tambahan, dia ada 30 lagi dia punya mat. Ok, so sebenarnya boleh kata setiap campsite memang ada nyamuk lah. So far kita orang camping, boleh kata setiap campsite memang ada nyamuk, sama ada dia banyak ataupun sikit. So pada saya benda ni bagusnya dia sebagai satu alternatif lah. So biasanya kalau orang nak mengurangkan nyamuk, dia orang akan satu, dia orang akan buat campfire lah, campfire ataupun bakar buat nyamuk. Itu cara yang biasa lah. Tapi kadang-kadang kalau kita nak buat campfire, benda tu akan ambil masa jugalah. Lagi-lagi kalau sekarang kita camping musim hujan. So kalau kita nak set up campfire, nak set up unggun api, agak sukar sikit sebab kayu api basah dan juga tak sesuai lah kita nak set up bawah tap. Nanti dia akan mungkin dia akan merosakkan kita punya tap, bukan akan berlaku kebakaran. So kalau nak pasang ubat nyamuk pun, ada orang yang tak boleh dengan asap lah, dia allergic dengan asap, dia tak suka bau asap ubat nyamuk. So benda ni pasal dia agak menarik, satu alternatif untuk kita gunakan di campsite ketika camping. Okay, ni dia punya luaran lah, kotak luaran dia. Tak ada, simple je, size dia pun tak besar sangat. Depan ni dia dah tulis lah, Nightcore EMR10. Nah, EMR tu maksudnya adalah electronic multi-purpose repeller. So dia pelbagai guna lah. So dia punya function utama dia ada 3 lah. Satu, mosquito repelling function untuk halau nyamuk. Lepas tu ultrasonic function. Okay, dan juga power supply. So dia ada 3 kegunaan utama lah. Power supply ni kita boleh jadikan benda ni sebagai power bank lah. Okay, tepi ni ada tulis lah dia punya kegunaan dia untuk camping, hunting, fishing dan juga backyard. Backyard ni kalau kita nak, kalau rumah kita kat belakang tu dia ada macam tanah, kita nak BBQ, backyard BBQ lah biasanya kat overseas kan dia buat. So kita boleh gunakan lah. So benda ni bila kita guna, dia akan protect kita punya kawasan kita. So kalau kita gunakan indoor, benda ni pun dia boleh gunakan indoor lah. Kita nak gunakan dalam rumah pun boleh, tak ada masalah. Kalau indoor, dia punya coverage tu 11 kaki. Dan dia punya outdoor mode, dia punya coverage lebih besar lah, 16 kaki. So dia ada 3 lah tadi, indoor mode, outdoor mode dan juga ultrasonic mode. So dalam ni dia dah ada sekali lah, dia dah include sekali 10 dia punya mosquito repelling mats dan juga 2 biji bateri. So setiap bateri dia 5000 mAh. So total dia punya power dia 10000 mAh lah. So ni dia punya sedikit rajah lah dia punya detail. Sekarang pun dah start maghrib dan start nyamuk pun dah ada datang. So kita nak test sekali terus sama ada, adakah benda ni betul-betul berfungsi tak. Okay, sekarang kita buka, kita tengok. Okay, ni dalam dia dah kosong dah. So first, macam biasalah dia ada dia punya user manual dia. Okay, user manual dan juga warranty card. Okay, warranty card dia cover worldwide lah. So kalau korang beli, boleh scan, daftar dan dia akan cover warranty. Okay, ni dia punya device lah. Ni dia punya portable electronic multi-purpose repeller EMR10. So kita keluarkan daripada sini, daripada kotak dia ni. Ni dia punya mat lah, mat dia. Dia ada 10. Ya, dia dah bagi lah double size, double usage. Dia bagi sekali dia punya kabel, kabel untuk charge.
So dia charge gunakan USB type C lah. So sekarang kita tengok dengan lebih detail lah dia punya device dia. Okay, dia punya size dia tak besar sangat lah, just nice untuk kita pegang. So yang ni dia memang sesuai lah untuk kita bawa pergi camping, kita nak hiking, pergi mancing, semua boleh. So dia punya design memang tough lah, memang design rugged, memang nampak design tactical. So sekali pandang benda ni nampak macam apa tu, yang taser pun juga macam kita nak renjat orang kan, electric pun nampak macam tu juga. So kat sini dia ada grip getah supaya kita boleh pegang dengan selesa lah. Ada satu screen kat sini. So ni screen dia kat atas ni, dia ada satu thermal punya, actually ni besi. So tempat pemanas lah, yang pemanas yang mat ni tadi. So kita akan masukkan kat sini supaya dia panaskan mat ni, dan dia akan mengeluarkan bau yang boleh menghalau nyamuk lah. Dia ada dua button lah, nak gunakan dia pun mudah je. Ni ada untuk ultrasonic, dia ada dua speaker sini, dia akan mengeluarkan ultrasonic sound lah. So ultrasonic sound ni dia satu bunyi yang kita sebenarnya tak dengar sangat, tapi kalau haiwan-haiwan ni dia boleh dengar. Contohnya macam saya datang kat rumah, macam kucing, kalau dia dengar dia rasa macam tak berapa selesa, dia akan pergi tempat lain. So mungkin dia akan berhasil dekat anjing juga. Nanti kat campsite, normally kadang-kadang ada campsite tu yang ada anjing, kita boleh try lah. Kita try, mungkin device ni boleh digunakan untuk menghalau anjing. So kat belakang dia ada satu clip ni untuk kita sangkut sama ada dekat tali pinggang, dekat bag dan sebagainya lah. Ada satu cover, so kita buka lah. So yang ni sebenarnya dia punya protector, heat insulation guard, dia punya protect lah, supaya benda ni kita tak tersentuh lah benda ni. So benda ni memang sangat panas lah. Okay, dekat atas ni dia punya untuk charge lah, port untuk charge. So dia gunakan USB type C. So dia ada satu je port. So port ni dia support untuk output dan juga input. Kita nak charge pun dekat sini, kalau kita nak gunakan sebagai power bank pun kita gunakan yang ni. So kita kena cari kabel yang type C tu, type C lah contohnya. So kalau korang gunakan iPhone, gunakan kabel yang type C tu lightning lah. Dia boleh tutup lah. So yang ni sebenarnya dia waterproof lah, dia water resistant. Setakat kena hujan, kena percikan air sikit, tak ada masalah. So nak guna, kita kena pasang balik dia punya ni lah, untuk protect, untuk sebagai dia punya guard lah, supaya kita tak tersentuh dia punya besi pemanas ni. So bawah ni untuk bateri lah, untuk kita keluarkan bateri dia. So bateri dia memang power lah, memang powerfulnya bateri. Okay, dia gunakan 2 biji bateri 5000 mAh, total adalah 10,000 lah. Dia ada dua, dia dah bagi siap-siap 2 biji. So bateri dia ni, even kalau kita nak guna satu pun boleh, kalau in case satu rosak, satu okey, cuma dia akan jangka hayat alat ni kurang sikit lah. Alat ni sebenarnya nak guna dia mudah je. So kalau nak unlock, mudah je, just tekan button ni 3 kali, so dia unlock lah. So kita just tekan, dia akan on. Dia akan on. Ni adalah indoor, kalau korang boleh nampak lah, tulis indoor. Dia punya, lepas tu dia ada, dia letak sekali dia punya berapa lama dia bertahan. Saya suka sebab dia gunakan real time lah, so dia tak tulis berapa persen. So macam ni kita boleh tahu lah berapa jam lagi boleh guna. Yang ni adalah untuk repellent punya ni lah, mosquito repellent punya mod, untuk yang ni, button yang ni. So yang ni dia ada dua function lah, satu indoor, kalau kita tekan sekali dia tukar outdoor. So bila outdoor dia akan jadi lebih sekejap, sebab bila outdoor dia gunakan benda ni lebih kuat lah, mungkin dia akan lebih panas berbanding yang indoor. So kalau contohnya, kalau indoor 10 jam, kalau outdoor dia boleh tahan 5 jam sahaja. So nak off, tekan je. So dia akan tulis lah bateri tinggal berapa persen, 90%. So yang ni untuk ultrasonic punya mod. So nak on dia, tekan je lama. So ini ultrasonic punya ni, so akan ada simbol ultrasonic lah. So sama juga dia tulis 10 jam. Ultrasonic ni sebenarnya dia ada bunyi kat sini, cuma kalau kita dekat outdoor kita takkan dengar lah, susah nak dengar. Unless kalau kita kat rumah, dekat dalam bilik yang sunyi, sebenarnya boleh dengar lah dia punya bunyi ultrasound ni, ultrasonic sound. Then kita nak guna dua-dua serentak pun boleh, just kita on je. So dia akan ada dua-dua lah, dia akan ada dua-dua. So dia tulis ni 10 jam. Ni dia punya untuk mosquito repellent, yang ni untuk
ultrasonic. Sebelum kita test, sebelum saya pasang dia punya mat ni, kita nak tengok dia punya bag dia dulu lah. Ni dia punya accessories lah, accessories dia. Yang ni korang kena dapatkan secara berasingan. Ni sesuai kalau kita nak bawa pergi hiking ke, sebab mudah lah kita nak, kalau kita tak letak dekat bag, dia dah ada, dia boleh guna bag dia ni. So bag dia menarik, so dia lebih protect lah device ni. Contoh, dia ada zip macam ni, kita buka, dia ada tali sekali, so kita boleh masukkan dalam ni dan kita zip. So nampak lebih smart lah. Ok, so kalau nak guna bag ni sebenarnya kena buka dia punya guard dia ni, dan kita masukkan. Sebenarnya nak lebih secure, yang clip dia ni kita kena sangkut kat belakang ni, dia ada satu strap macam ni, then baru kita zip. Ok, so nampak lebih smart lah. Dan dia ada satu plastik kat sini, so mudah lah kita nak tengok dia punya screen. Kita nak gunakan, kita just boleh on dia dari luar. Sini pun ada lubang untuk ultrasonic, sini pun ada lubang untuk mosquito repellent. So tepi pada lubang, then ni ada, ni kita boleh sangkut dekat kita punya belt. Ni ada loop untuk kita sangkut tali, so kita boleh sangkut kat badan kita lah. So smart. Dia ada pocket, so kalau korang ada torchlight ke daripada Nightcore, so boleh selit kat sini lah. Nampak lebih smart lah dengan bag dia ni. Ok, so bag dia ni, ni dia punya nama lah, NRH10 Repeller Holster. So yang ni memang special design untuk ni lah, EMR10 ni. Ok, ni dia punya mat. So kalau tak salah saya, yang ni dia gunakan based pada natural lah, dia bukan bahan kimia yang membahayakan. So, benda ni dia boleh guna dalam, kalau tak salah saya, dalam 6 jam lah. So kat sini dia tulis 60 jam mosquito protection untuk 10 keping lah. So maksudnya untuk sekeping dia cover 6 jam lah. Benda ni kita boleh guna pada waktu yang kritikal lah. Biasanya kalau camping, waktu yang paling kritikal adalah waktu maghrib. Biasa maghrib dalam 2-3 jam memang akan banyak nyamuk lah. Biasanya bila dah malam dia dah kurang sikit. Tapi ada juga campsite yang malam-malam pun masih ada nyamuk. So kita boleh gunakan benda ni. Ok, kita koyakkan. So dia punya mat ni warna biru lah. Biasa dulu-dulu pun kita pernah guna lah kat rumah kan. Cuma yang tu dia kecil. Yang ni dia lebih besar, dia punya mat ni. Mat dia warna biru macam ni. Sebelum guna kita kena off dulu, pastikan benda ni off, jangan on. Just masukkan je, selitkan kat sini. Ok, so kalau kita nak keluarkan, kita kena masukkan lagi satu mat untuk tolak dia lah. So then kita boleh on kan. So sekarang saya ni indoor, membandangkan sekarang saya tengah camping kat luar, so saya akan gunakan outdoor. So kita biarkan dulu selama 10 minit. Kita akan tengok keadaan dia macam mana. Dalam set ini tadi dia dah bagi 10 keping. So tadi saya dah guna satu, tinggal lagi 9. So in case kalau dah habis, kalau korang rasa benda ni memang berbaloi, dah habis, korang sebenarnya boleh beli saja dia punya mat lah. Dia ada jual macam ni. So dalam ni dia ada 30 pieces, dia ada 30 lagi. So dalam dia sama tak, cuma dia ada 30 pieces. So yang ni pun korang boleh dapatkan lah. So dia ada banyak lah, dia ada 30 kan. Macam ni. Ok, macam ni saya dah on, yang boleh bau lah. Ada dia punya bau dia tu dah keluar. Kalau macam ni kita nak on sekali dia punya ultrasonic pun boleh. So untuk ultrasonic ni kegunaan dia untuk kita menghalau haiwan lah. Contohnya macam tikus ataupun haiwan-haiwan lain. Ada yang katakan ular pun boleh juga, dia boleh menghindarkan ular, sebab dia memang mengeluarkan bunyi ultrasonik lah. Bunyi tu memang kita tak boleh dengar, dia memang sangat perlahan. Tapi haiwan-haiwan ni dia punya pendengaran dia boleh dengar lah. So bila dia dengar, dia akan rasa kurang selesa dan dia akan pergi jauh lah daripada area kita. So yang bagusnya benda ni, kita selain daripada camping, kita boleh bawa pergi hiking lah. Kita boleh sangkut je dekat kita punya bag ataupun dekat kita punya seluar ke. So dia akan sentiasa protect area kita lah. So far kat sini nyamuk ada, cuma tak banyak lah, tak banyak.
So sekarang kita akan tunggulah sama ada benda ni berfungsi dengan baik ke tak. Dia punya, tengok kat sini dia boleh bertahan sehingga 5 jam lah dia punya bateri je, sebab saya gunakan outdoor mode. So, kat sini boleh nampak, saya boleh nampak dia punya wap dia, dia punya asap dia keluar sebab dia memang tengah sangat panas. So yang ni memang kena hati-hati lah, kita tak boleh bagi letak tempat-tempat yang terbuka lah. Kita tak boleh bagi anak-anak kita main. Tapi sebab ada protector ni, kita takkan, walaupun kita pegang sini, dia tak akan terkena direct dia punya besi pemanas dia tu. Okay, bagusnya dia ada clip ni. So kita senang lah kita nak sangkut. Contohnya macam saya boleh sangkut dekat tactical bag ni, dekat sini. So bila sangkut sini, dia akan cover. Sekarang saya gunakan outdoor mode, so dia akan cover 16 kaki lah, diameter dia. So 16 kaki diameter agak besar jugalah. So dia akan cover kita punya common space punya area ni, daripada nyamuk. So sekejap lagi saya akan update balik. Sekarang pukul 6.42, boleh nampak lah, sebenarnya saya boleh nampak nyamuk, tak banyak tapi ada lah. So sekejap lagi saya update adakah benda ni betul-betul berkesan tak. Ok, tu ada anjing. Anjing tu tak jauh lah. So sekarang nak test ni off. Ok, sekarang saya on. Ok, dia lari. Anjing dia takkan datang dekat lah, sebab saya on ultrasonic punya button ni. So far saya rasa alat ni dia membantu juga lah. So bila kita on dia, anjing dia takkan datang dekat lah. Dia kerana dia dengar bunyi yang kurang selesa lah pada diorang. So diorang akan beredar. Ok, kita try lagi sekali. Sekarang dia stay. Dia stay, ni tengah off. Stay on. Nampak? Bila on je dia lari. So ada bunyi ultrasonic ni, dia tak suka. Okay, tadi saya dah pasang tadi dalam pukul 7 kan. Lepas tu kita orang makan, dan memang tak ada nyamuk lah. So sejak kita orang masak, makan semua memang tak ada nyamuk. Okay, tak ada genggur nyamuk. So pada saya benda ni memang membantu lah. Dia memang berkesan. Satu, memang nyamuk memang tak ada lah. Memang tak ada nyamuk. Then tadi ada anjing, dia datang nak cari makanan pun, dia tak datang dekat. So bila saya off, dia datang dekat. Then saya on, dia terus lari. So pada saya dua-dua function lah. Dua-dua function, sama ada untuk halau nyamuk dan juga untuk halau haiwan. So bila kita gunakan ni, saya tak risau lah. So dia akan mengganggu lah. Dia ganggu macam anjing. Biasa anjing malam-malam dia akan cari makanan. So bila kita on, benda ni dia akan berfungsi dengan baik. Dia akan membantu untuk halau anjing-anjing ataupun haiwan lain. Mungkin monyet pun dia akan berkesan jugalah. Tikus ke semua lah. Lepas saya memang terbukti lah berkesan. Overall pada saya device ni memang menarik lah. Function dia memang sangat bagus dan sangat berguna. Satu, sebab pada saya dia tak ada keluarkan bau yang ketara. Bunyi pun kita tak boleh dengar bunyi yang ketara lah. Kita tak dengar bunyi dia yang terlalu kuat. Dengan bau pun tak ada. So benda tu lebih selesa lah. Mungkin ada orang dia sensitif dengan asap ataupun bau kalau kita gunakan ubat nyamuk yang biasa. Dan saya suka sebab dia ada screen yang dia punya apa tu, indicator dia yang real time. Dah tulis siap berapa jam. So pada saya benda ni memang sangat canggih lah. Dan dia boleh gunakan sebagai backup power bank. Benda tu memang satu fungsi yang bagus. Build quality dia pada saya memang terbaik. Memang solid, memang lasak lah. So macam ni dia punya setakat jatuh sikit daripada meja, pada saya pun tak ada masalah. Dan kena hujan ke, kena tempias hujan pun tak ada masalah. Okay, cuma harga device ni pada saya agak tinggi sikit lah. So kalau dekat Malaysia, harga dia lebih kurang 400 lebih. So korang boleh dapatkan dengan ramai seller kat Malaysia ni. Nanti saya akan letak link dekat description. So kalau korang berminat nak dapatkan Nightcore EMR10 ni, so pada saya kalau korang mampu, ni antara produk yang bagus lah untuk kita bawa pergi camping.
untuk keselesaan lah, sama ada pergi camping, nak pergi hiking ke, nak pergi mancing ke, memang sangat bagus lah. So thank you Nightcore sebab bagi kita orang try dan gunakan ketika camping. Itu saja video kali ini, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.